Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnaw. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat taufik dan nikmat hidayah, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, menuju ibadah dan ibadah selanjutnya. Ini adalah pembahasan yang keenam dari risalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Rifqan Ahli Sunnah di Ahli Sunnah, yang kiranya ini adalah akhir risalah beliau. Beliau menyatakan fitnatut tajrih wal hajr min ba'di ahli sunnah fi hadzal 'asr wa tariq as-salam tariqus salam minha. Ada sebuah fitnah, dalam artian ini adalah sebuah ujian. Ujian berupa problem, masalah yang dikenal dengan istilah tajrih hajar. Terjemahannya kadang diartikan memboikot, mengisolasi. Dari sebahagian ahli sunnah di zaman ini, di zaman beliau menulisnya, dan bagaimana cara selamat dari fitnah semacam ini. Hajar atau tajrih merupakan cara di dalam pendidikan. Kalau kita punya anak, maka kita beritahu ini salah, ini benar. Sebagian anak belum mengerti ini salah, ini benar, padahal seharusnya dia mengerti, dan kita mengetahui sebagai pendidiknya, sebagai ayahnya, seharusnya usianya adalah usia yang mengerti. Dan kita tahu dia mengerti, akan tetapi dia menampakkan kondisi saya tidak mengerti. Maka sebagian orang tua membiarkan anaknya untuk tajrih, untuk menghajar, dalam artian memboikotnya. Kalau kamu gak mau pulang, bapak yang pulang. Kamu biarkan di sini, bapak biarkan di sini. Biasanya contohnya seperti itu. Maka kita lihat anak akan pulang karena dia tidak mau ditinggal oleh bapaknya. Gak mungkin dia berada di tempat yang dia tidak kenal, kemudian dia ditinggal oleh orang tuanya. Maka akhirnya dia mau pulang. Ini adalah salah satu contoh memberikan pendidikan kepada anak. Tetapi kalau kita lihat, anak kita bukan anak yang mudah ditakuti seperti itu, diberikan statement seperti itu. Malah dia menyatakan, gak apa-apa. Akhirnya si bapak pulang, si anak berada di tempat yang tidak dikenal.
ada mobil, ada motor, ada orang jahat. Maka perlakuan bapak yang membiarkan anaknya sehingga anaknya berada di tempat yang mengkhawatirkan itu adalah sebuah kesalahan, kekeliruan. Dari contoh sederhana seperti ini, maka kita dapat memahami tajrid, hajar, memboikot, mengisolasi, hal semacam ini bermanfaat pada momennya, akan tetapi tidak bermanfaat pada momen yang lain. Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam pernah melakukan cara seperti ini dan mendatangkan manfaat yang sangat besar, pelajaran yang besar bagi kaum muslim. Tersebutlah di dalam Riyadhus Shalihin sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik bersama saudara-saudaranya Hilal dan satu orang lagi. Seorang yang mengikuti Bai'at Aqabah, perjanjian setia akan menolong dakwah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, datang ke Madinah, hijrah, kami akan menolong dan kami berjanji dengan harta, dengan jiwa kami, jiwa dan raga membantu dakwah Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik, seseorang yang sudah teruji dan seharusnya dia faham karena dia telah berjanji menolong agama Allah dengan hartanya maupun dengan nyawanya sekalipun. Ini Ka'ab ceritakan kepada anaknya. Saya pernah melakukan kesalahan, tidak ikut di dalam perang Tabuk, kata Ka'ab. Padahal seluruh peperangan bersama Nabi pasti saya mengikutinya, kecuali Badar, karena memang saat itu Nabi tidak berkeinginan untuk berperang. Kalaulah Nabi berkeinginan untuk berperang, pasti saya ikut, karena saya sudah berjanji setia kepada Nabi akan menolong agama Allah, baik dengan harta apapun, dengan nyawa saya. Tibalah saat itu di saat perang Tabuk, Nabi tidak pernah mengumumkan perang seperti perang Tabuk. Biasanya Nabi kalau ingin melaksanakan perang, maka beliau akan diam, tidak akan diumumkan, Nabi tidak akan membocorkan rencana beliau, kecuali di perang Tabuk. Jauh-jauh hari Nabi telah menyatakan kepada kaum muslimin untuk ikut yang punya kemampuan, untuk berinfak yang punya kelebihan, karena kita akan melakukan perjalanan jauh menuju Tabuk. Saat ini wilayah Saudi juga melawan bangsa Romawi. Maka Ka'ab berusaha menyiapkan apa yang beliau mudah untuk disiapkan, kendaraannya, hartanya. Dan tahun itu beliau adalah orang yang kondisi kehidupannya nyaman betul, fisik kuat, harta ada, bahkan lebih dari cukup dari peperangan-peperangan sebelumnya. Apa alasannya untuk tidak ikut? Itu katanya terhadap anaknya. Akan tetapi qadar Allah, takdir Allah, dia terus hadir bersama Nabi di dalam masjid. Akan tetapi seperti ada yang menahan, menahan dan menahan. Dia terus berbolak-balik melihat kaum muslimin yang lainnya mempersiapkan diri hari demi hari semakin dekat. Dan musim itu adalah musim panas, panas, membuat orang enggan untuk keluar. Dan musim itu adalah musim panen, membuat orang, para petani, ingin memanen dan menikmati hasil tanaman mereka. Berangkatlah pasukan Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Akan tetapi Ka'ab masih di rumah. Bahkan beliau sempat keluar dan mendapati pasukan kaum muslimin sudah jauh di sana, sudah berjalan menuju Tabuk, berkeinginan untuk menyusul. Akan tetapi kaki tertahan,
Beliau katakan kepada anaknya, cobalah kiranya kalau aku menyusul saat itu. Akan tetapi tidak. Dan beliau berusaha mengelilingi kota Madinah. Dan beliau tidak dapati orang-orang yang beliau inginkan ada. Semuanya pergi. Dari orang saleh yang dapat diteladani, para kesatria, semuanya pergi. Yang tidak pergi adalah orang yang dicurigai sebagai orang-orang yang di dalam hatinya ada nifaq, yang omongnya besar, akan tetapi kenyataannya tidak ada. Semuanya menyiapkan alasan, saya tidak pergi, saya punya alasan begini nanti. Atau kaum muslimin yang memang kondisinya sakit, tak berdaya, orang tua yang memang sudah tidak diperkenankan oleh Nabi untuk ikut. Sampai Nabi pulang dan Nabi menyebut Ka'ab. Kemana Ka'ab tidak hadir? Kenapa disebut? Karena memang Ka'ab adalah orang yang hadir tatkala baiat Aqabah bersama Nabi, dan orang jumlahnya sedikit yang berjanji setia kepada Nabi akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tiba kedatangan Nabi dari Tabuk, Ka'ab berupaya, apa yang akan saya sampaikan kepada Nabi nanti? Sebahagian menasihatinya, sudah, katakan alasan seperti ini, kamu aman. Maka Nabi biasa setelah selesai dari safarnya, datang ke masjid, sholat, sudah dikerumuni oleh orang-orang yang akan memberikan uzur dan alasan. Ya Rasulullah, mohon ampun kepada Allah, mohonkan ampun kepada Allah, saya tidak bisa ikut karena alasan ini dan itu. Ya, semua yang diterima oleh Nabi, semua yang diterima oleh Nabi. Padahal setelah itu nanti Allah menurunkan ayat yang menyatakan mereka dusta, alasannya tidak tepat kecuali kamu. Maka dia datang dan dia berkata, ya Rasulullah, kalau mau bohong saya bisa bohong, pandai bicara, pandai meyakinkan orang. Akan tetapi hari ini selamat, nanti turun ayat yang menyatakan Ka'ab berbohong. Saya tidak mau, saya tidak punya uzur. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, amma hadza faqad sadaq, orang ini jujur. Maksudnya Ka'ab, dan Nabi sudah lama mengenal Ka'ab. Maka Nabi menyatakan, berdirilah sampai Allah memberikan keputusan. Keputusan dari Allah saat itu yang ada adalah semua tidak berbicara dengan Ka'ab, tidak mengucapkan salam kepada Ka'ab, tidak menjawab salam dari Ka'ab, dan seterusnya dari segi muamalah dan muamalah. Begitu juga yang dirasakan oleh sahabatnya yang lain, kesatria Badar, Hilal dan Umayyah. Maka mereka bertiga dihajar. Nah, ini istilahnya kata para ulama. Mereka bertiga mendapatkan tajrih sebagai peringatan, tahdzir. Ini metode yang ada di dalam pendidikan. Yang kita lihat diberikan oleh Nabi, penguasa tertinggi di Madinah, yang ucapannya didengar oleh setiap kaum muslimin di Madinah. Dan beliau bukan orang sembarangan, dan semua taat kepada Nabi sampai waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi ini membuat Ka'ab semakin taat kepada Allah, bukan semakin lari. Sebagaimana sebahagian anak ketika bapaknya katakan, bapak tinggalkan, maka dia cuek dan membiarkan bapaknya pulang, dan dia bermain sendiri membahayakan. Tapi Ka'ab tidak. Semuanya tidak ada yang berbicara dengan Ka'ab. Bahkan di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir,
istrinya diperintahkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam untuk menjauh dari Ka'bah. Dekat tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Sampai datang surat dari Raja Ghassan yang saat itu wilayah itu adalah masih kafir, membujuk Ka'ab untuk datang ke negaranya. Ngapain di Madinah? Dikucilkan, dihukum seperti itu tanpa alasan menurutnya. Lebih baik datang ke sini, saya beri posisi. Maka Ka'ab sedih dengan ujian seperti ini dari Raja Ghassan. Dia pikir mudah untuk membeli keimanan, ditolak oleh Ka'ab. Maka dia tetap bersabar sampai genap 50 hari. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang mereka bertiga. Allah menerima taubat mereka. Dan itu diceritakan oleh Ka'ab kepada anaknya. Kejujuran yang membawa keberhasilan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tentara, kita menginginkan pujian, gelar kehormatan, pangkat dari atas. Dan ini dari Allah. Pujian, kehormatan yang abadi di dalam Al-Quran. Dan ini diceritakan oleh Ka'ab kepada anaknya agar anaknya mengambil pelajaran. Dan Ka'ab berkata, demi Allah, semenjak saat itu saya bertekad untuk tidak mengeluarkan pernyataan kecuali kejujuran. Maka Ka'ab jadilah orang yang istiqomah di atas kejujuran dan simbol, contoh dan terus dicontohkan. Ini adalah orang yang jujur. Dan Nabi telah menyatakan demikian, amma hadza faqad shadaq. Dan dia contoh yang layak bagi anak-anak tentang orang yang jujur. Walaupun apa yang harus dihadapi, dihukum, dihukum. Kejujuran. Dan kita ambil pelajarannya bahwasanya tajrih, hajar tahdir, memperingati model yang seperti ini, memboikot, itu sudah ada di dalam agama kita. Akan tetapi, apabila dampaknya betul-betul bermanfaat, itu baik hasilnya. Akan tetapi kalau serampangan, tidak tepat dari segi orang yang memberikannya, tidak tepat kepada siapa yang diberikan, maka ini menjadi fitnah. Dan ini yang beliau sampaikan. Di masa kita ini ada fitnah yang disebut fitnah tajrih, tidak bermanfaat dari sebahagian ahli sunnah. Dan bagaimana cara kita untuk selamat dari fitnah yang demikian? Beliau menyatakan, hasala fi hadha zaman insyiwaru ba'di ahli sunnah bi ba'di tajrihan wa tahdhiran wa tarattab ala dhalika at-tafarruq wal ikhtilaf wa tahajur wa kana la'iq bal muta'ayyan at-tawad wa at-tarahum bainahum wa wukufuhum saffan wahidan min fi wajhi ahli bid'ah wal ahwa al mukhallafin. Hari-hari ini ada fitnah dari sebagian ahli sunnah. Mereka sibuk, terutama orang-orang muda, terutama para pelajarnya, sibuk melakukan tajrih dan tahdir sehingga berdampak perpecahan di kalangan ahli sunnah. Padahal seharusnya ahli sunnah saling merahmati, saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya, bersatu padu untuk melawan ahli bid'ah, melawan musuh-musuh Islam yang menggerogoti kaum muslimin, yang menggerogoti ibadah kaum muslimin. Bukan sesama ahli sunnah, mereka malah melakukan perpecahan. Di antara sebabnya, kata Syekh yang beliau teliti di masyarakatnya saat itu, anna min ahli sunnah fi hadzal 'asr man yaqumu daidanuhu wa syughuluhu asy-syaghil tatabbu' al-akhta' wal bahth 'anha. Sebahagian ahli sunnah kita dapati sibuk mencari-cari kesalahan di dalam masyarakat, di dalam sebuah sekolah, di dalam sebuah perumahan, di dalam sebuah lingkungan. Kalau warganya sibuk mencari-cari kesalahan dan menyebut-nyebut kesalahan, yang ada permusuhan di dalam komunitas.
Nah, begitu juga di dalam masyarakat Ahlus Sunnah, mencari-cari kesalahan yang ada adalah perpecahan. Kemudian sebab yang kedua, kata beliau, yang ada di masyarakat beliau, anna min ahli sunnah man idza ra'a akhta li ahadin min ahli sunnah kataba fi ar-radd alayhi thumma innal mardooda alayhi yuqabil ar-radd bil radd thumma yashtaghil kullun minhumma bi qira'ati ma lil akhar min kitabat qadimah aw haditha wa sama' lima kana lahu min ashrifah kadzalika liltiqatil akhta wa tasayyud al-mathalik. Sebahagian apabila melihat kesalahan dari saudaranya, maka mereka menulis buku risalah yang berisi komentar dan kritik. Kemudian yang dikritik membalas dengan menulis risalah dan buku yang berisi bantahan. Kemudian satu dengan yang lainnya sibuk mencari jejak, rekam jejak dari kaset atau buku yang ada, kemudian menulis ini sebuah kalimat salah, dan sibuk satu dengan yang lainnya mencari-cari kesalahan. Di dalam masyarakat, sibuk satu dengan yang lainnya mungkin mencari-cari latar belakang. Dulu orang ini melakukan kesalahan seperti ini, dulu di masyarakatnya seperti ini, dicari-cari rekam jejak kesalahannya dulu untuk menunjukkan sekarang dia juga tidak layak. Ini adalah sebuah kekeliruan yang menjadi sebab perpecahan kaum muslimin, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Ujungnya mereka akan menyatakan tidak boleh hadir di majelis Syekh Fulan karena Syekh Fulan melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita lihat ini adalah sebuah cara yang keliru. Kenapa? Karena yang melakukannya adalah para thalabul ilmi, para penuntut ilmu untuk para penuntut ilmu. Sementara di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang melakukannya adalah Nabi yang menyatakan kepada kaum muslimin, diamkan, taat. Maka semua taat kepada Nabi, dan Nabi adalah orang alim yang lebih mengetahui kondisi sahabatnya. Nabi tahu bagaimana keimanan Ka'ab. Apabila diberi hukuman pendidikan seperti itu, Ka'ab tidak akan lari. Sebagaimana guru tahu muridnya, ini yang layak diberlakukan hukuman berdiri di depan kelas. Guru tahu murid ini akan tetap berdiri, yang lain tidak bisa seperti itu, cukup dikatakan diam. Karena kalau suruh berdiri, maka hatinya hancur, dia akan nangis. Nah, guru tahu ada yang cukup besok tidak boleh masuk kelas sejam belajar. Dan berbagai macam hukuman yang biasa dilakukan di lembaga pendidikan, karena ahli pendidikan tahu. Begitu juga beragam hukuman yang diberikan ayah, karena ayah tahu. Karena anaknya yang melakukan sebuah kesalahan, maka ayahnya diam. Kemudian anaknya datang meminta dibelikan sesuatu, maka ayahnya diam dan berkata, karena kamu tadi melakukan kesalahan dan tidak mengerti dan tidak mau dinasihati, maka hari ini tidak ada kesempatan untuk ayah turuti. Ayah tidak mau turuti, sebagai kamu tidak menurut, ayah juga tidak akan menuruti apa keinginanmu hari ini. Nah, kalau itu bermanfaat bagi anak, maka dilakukan. Begitu pula Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengerti bagaimana kondisi sahabatnya. Akan tetapi di masa beliau hafizahullah ta'ala, beliau melihatnya tidak bermanfaat. Nah, karena terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin, permusuhan dari sebahagian ahlu sunnah kepada ahlu sunnah yang lain dari kalangan para pelajar,
dan penuntut ilmunya. Bahkan ada sebuah bid'ah, mereka menyatakan dan bertanya kepada sesama penuntut ilmu, kamu pendapatmu apa tentang Syekh Fulan? Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, kamu tidak bisa dijadikan teman dan rujukan. Kamu tidak bisa dijadikan tempat bertanya. Siapa yang bertanya kepada Fulan ini, jangan diterima. Sibuk seperti itu. Siapa yang duduk bermajelis bersama Fulan ini, maka terindikasi fahamnya seperti itu. Bahkan ada yang menuding lembaga, bahkan ada yang menuding sebahagian da'i, yang mana da'i ini telah banyak memberikan manfaat, kemudian karena dia memberikan ceramah di sebuah lembaga, menasehati lembaga, maka dituding ada sesuatu di dalam pemikiran da'i. Padahal kibar para ulama seperti Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin di masa beliau, di tempat beliau, memberikan ceramah di tempat yang sama dan tidak ada masalah. Nah, ini sebuah fitnah. Namanya fitnah terkadang sulit difahami, atau terkadang kita memberikan gambaran malah kita yang terfitnah. Sehingga demikianlah, kita harus hati-hati di dalam memberikan contoh terkait fitnah. Yang jelas ini adalah semacam fitnah. Bagaimana cara untuk selamat dari fitnah yang seperti ini? Maka beliau memberikan paparan. Yang pertama, tariqus salama min hadhihi fitan taqumu bima ya'ti. Awalan fima yata'alaq bitajrih wa tahdhir yanbaghi mura'at ma yali. Di antaranya adalah terkait dengan tahdhir dan tajrih, kata beliau, an yataqillaha min ashghali nafsahu bitajrih al-ulama wa tabaqat al-'ilm wa talabat al-'ilm wa tahdhir minhum fayanshaghilu bil-bahthi an uyubihi للتخلص منها بدلا من اشتغال بعيوب الآخرين فيحافظ على الإبقاء على حسناته فلا يضيق بها ذرعا فيعوض عنها على من ابتلى بتجريهم والنيل منهم. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat kesalahan sendiri daripada kesalahan orang lain. Ini adalah cara untuk selamat dari fitnah seperti ini. Fitnah yang mencari aib dan kesalahan para da'i, mencari aib dan kesalahan para syekh, para guru, sebagaimana yang sudah kita paparkan. Kalau para guru, para syekh, para da'i disebut-sebutkan kesalahannya, sehingga masyarakat yang sudah dibinanya tidak lagi belajar, maka ini adalah masalah besar. Sementara kesalahan itu adalah kesalahan yang belum tentu itu salah. Kesalahan itu adalah kesalahan yang belum tentu disepakati itu salah. Maka dalam poin kedua, beliau menyatakan, yang kedua, anyesh ghal nafsahu badalan min at-tajrih wa tahdhir li tahsilil ilmi an-nafi' wal jidd wal ijtihad fihi liyastafid wa yufidu wa yantafi' wa yanfa' fa min al-khair lil-insan an yashtaghil bil 'ilm ta'alluman wa ta'liman wa da'watan wa ta'lifan. Kata beliau, seyogianya orang memanfaatkan waktunya daripada dia sibuk mentahdir, mentajrih, memboikot sana-sini, berceloteh sana-sini, mencari-cari kesalahan yang tidak bermanfaat, lebih baik dia fokus terhadap ilmu yang bermanfaat. Dia semangat belajar, dia semangat mengajarkan, dia semangat mencari manfaat, dan bersemangat memberikan manfaat. Dan ini bermanfaat bagi manusia. Dia sibukkan dirinya dengan ilmu, belajar dan mengajarkan, daripada sibuk mencari-cari kesalahan, sibuknya membicarakan orang lain.
Di dalam masyarakat ini dikenal dengan bahasa gosip. Daripada dia sibuk mencari aib dan kesalahan tetangganya, lebih baik dia sibuk mencari kesalahan dirinya sendiri. Ini salah saya harus benahi. Orang lain punya salah, iya orang lain punya salah. Lalu apa wewenang saya untuk menyebutkan kesalahan orang lain? Mencari-cari kesalahannya di media, mencari-cari kesalahannya dalam perkataan, mencari-cari kesalahannya dengan fulan. Boleh jadi dia dengan fulan salah, kemudian dia bertaubat. Biarkan. Kemudian yang ketiga, nasihat beliau, an yansarif at-talabatu min ahli sunnah fi kulli makanin ila ishtighali bil ilm bi qira'ati al-kutub al-mufida wa sama'il ashrita lil ulama ahli sunnah mithl Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Ibn Utsaimin badalan min ishtighalihim bil ittishal bi fulan. Beliau wasiatkan khusus untuk para pelajar, untuk mahasiswanya. Mahasiswa para pelajar selayaknya sibuk dengan ilmu daripada dia gunakan pulsanya menelpon bertanya fulan bagaimana apa pendapat tentang fulan. Dia sibuk habiskan paket kuotanya mencari-cari kesalahannya. Lebih baik dia sibuk mendengar kaset, mendengar ceramah, mendengar video dari ulama ahli sunnah, semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Apa isyarat dari beliau? Isyarat dari beliau adalah dalam kondisi fitnah, dengarkan guru yang mumpuni, dengarkan ulama. Kalau Syekh Muhammad saat itu dan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang saat itu adalah mufti kerajaan, ulama kibar, tidak menyibukkan diri dengan berbicara itu di dalam kaset-kasetnya, tidak menyibukkan berbicara itu di dalam majelisnya. Kalian, para jamaah, jangan belajar dengan fulan, jangan belajar dengan fulan, jangan belajar dengan fulan, terus menyibukkan diri, menyebut-nyebut kesalahan orang lain. Maka selayaknya para pelajar tidak menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Nah, begitu pula di masyarakat. Kita bisa melihat siapa di situ tokohnya. Kalau tokoh tidak menyebutkan aib warganya sehingga masyarakat harus berhati-hati. Di masyarakat ada tokoh keamanannya, ada yang memegang urusan masyarakat, ada yang dituakan, ada ketua RT, ketua RW dan seterusnya, ada lurahnya. Kalau tidak ada peringatan dari keamanannya, hati-hati dari bapak ini pencuri. Kalau tidak ada hal seperti itu, maka kaum muslimin jangan kasak kusuk sehingga akan menyibukkan satu dengan yang lainnya sehingga terjadi perpecahan di masyarakat. Biarkan tokoh yang bicara, biarkan keilmuan dan pengalaman mereka yang meneliti apakah layak sudah kita sampaikan. Kemudian yang keempat, beliau menyatakan inda su'ali talabatil ilm an hali ashkhas minal mustaghilin bil ilm yanbaghi rujuuhum ila ri'asatil ifta' bil riyad li su'ali anhum wa hal yurja ilayhim fil fatwa wa akhadha al ilm anhum aw la. Apabila kita ingin bertanya tentang pribadi seseorang, maka kembalikan ini kepada dewan fatwa di Riyadh. Nah, ini beliau contohkan kepada masyarakat kaum muslimin. Di masyarakat mereka memiliki dewan fatwa, maka begitu pula di hal kondisi masyarakat, masing-masing memiliki tokoh yang dituakan, tokoh yang dipercaya. Maka kalau kita curiga terhadap seseorang masyarakat, kita tanya kepada tokoh masyarakat yang sudah lama dan berpengalaman di situ dan memiliki kepedulian pengayoman kepada warga. Bapak fulani seperti ini, apakah dugaan saya atau memang ada jejaknya seperti itu? Sehingga saya pribadi harus berhati-hati. Sebelum kita menyatakan sehingga masyarakat harus berhati-hati, kita dulu harus berhati-hati.
Maka tokoh akan menyatakan, ya dulu pernah seperti itu, Bapak hati-hati saja. Saya belum bisa memberitahu yang lainnya. Saya khawatir bila diberitahu akan terjadi keributan. Ini cara yang baik. Begitu pula di masyarakat, ada tokoh alimnya. Dikembalikan kepada tokoh masyarakat, ditanyakan kepada tokoh alim ulama di situ. Guru kami seperti ini, apakah seperti itu juga? Maka ditunggu apa siasat, apa nasihat dari guru senior. Apakah sudah layak, apakah belum? Maka demikian di dalam bermasyarakat dan di dalam mengambil ilmu. Dan beliau contohkan begitu di dalam mengambil pelajaran. Dikembalikan kepada dewan fatwa yang ada di Riyadh. Kepada lajnah, kepada mufti. Kemudian dari sisi yang kedua kata beliau, fima yata'allaqu birradd 'ala man akhta'a yanbaghi mura'atu ma yali. Dari sisi yang bersalah harus diperhatikan hal berikut ini. Yang pertama kata beliau, an yakuna radd birifqi wal lin wa rahbati syadidah fi salamatil muqti min al khata' haitsu yakunu al khata' wadihan jaliyan wa yanbaghi wujuh ila rududi syekh Abdul Aziz bin Bas li istifadati minha fi tariqati allati yanbaghi an yakuna radd 'alayha. Lihat bagaimana seorang alim ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di mana beliau seniornya hari ini di kerajaan, dan beliau adalah seorang ahli hadis. Beliau menyatakan seyogianya kalau kita melihat seseorang melakukan kesalahan dan kita ingin menegurnya, hendaklah dilakukan dengan lemah lembut atau dengan kelembutan. Sebagian tidak menyukai penyebutan lemah. Birifqi wal lin, dengan kelembutan dan kasih sayang. Dengan niatan agar orang yang bersalah kembali ke jalan yang benar. Sebahagian menasihati orang lain agar orang yang bersalah diketahui kesalahannya. Dan ini adalah niatan yang buruk. Kita bertanya agar kesalahan orang lain dikenal. Kita bertanya agar nama kita menjadi baik dan nama orang menjadi rusak. Ini niat yang tidak baik dan tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Kemudian beliau sebutkan, fayan bagi rujuh ila rududi Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Siyogianya masyarakat, saat itu beliau masih hidup, siyogianya masyarakat mendengar apa bantahan, apa pendapat dari mufti kerajaan saat itu, dan beliau adalah ketuanya. Kalau kita mungkin majelis ulamanya, dan beliau adalah ketua MUI-nya. Dikembalikan kepada orang yang lebih layak, karena sudah kita sepakati beliau adalah orang yang lebih layak. Maka tidak semua orang mengambil peran. Sementara orang yang lebih layak masih diam. Nah, di dalam masyarakat dikembalikan kepada tokohnya, kepada yang berwenangnya, kepada pihak yang memiliki wewenang. Begitulah manhaj Ahlus Sunnah. Tidak semua orang mengambil jalan dan memutuskan sendiri-sendiri, menghakimi sendiri-sendiri. Sementara ada wulatul umur, ada orang yang diberi amanah oleh pemimpin kaum muslimin memegang urusan kita. Begitulah tertibnya, begitulah metodenya, begitulah manhajnya. Begitu pula di sekolah, ada urutannya, ada kepala yang menjadi pemegang amanah tertinggi. Tidak semua guru berhak memberi komentar, tidak semua murid, sesama murid berhak memberi komentar, padahal ada guru di situ. Bagaimana pendapat kita?
Kita di kelas, ada guru kita sedang mengajar, kemudian kita lihat teman kita melakukan hal keburukan. Kemudian kita ceramah di situ, kamu melakukan keburukan. Kalau dia melakukan ini lagi, bilang sama saya, nanti saya urus orang ini. Sementara di kelas kita ada guru. Murid seperti apa yang berani melakukan kekuasaan di situ, melakukan hal seperti itu? Baik niatnya baik, baik penyampaiannya baik, akan tetapi caranya tidak baik. Kemudian yang kedua kata beliau, idza kana al-khata' alladhi radda 'alayhi fihi ghayr wadih bal huwa min al-umur allati yahtamil an yakuna ar-radd fiha musiban aw mukhti'an fa yanbaghi ruju' ila ri'asatil ifta' lil-fasli fi dhalik. Ada dua jenis kesalahan yang mungkin kita pandang itu sebuah kesalahan. Apabila kesalahan itu belum jelas ini kesalahan. Lain kalau kesalahannya adalah jelas. Kesalahannya belum jelas. Atau kesalahannya itu ada dua pendapat di situ. Bisa jadi ini benar, bisa jadi ini salah. Karena memang ada dua pendapat. Maka seyogianya kembali kepada Dewan Fatwa. Artinya, kita harus mencari kejelasan sebelum kita mengedarkan sebuah informasi. Nah, begitulah sebuah manhaj dan metode Ahlus Sunnah. Diutamakan menjaga persatuan kaum muslimin. Diutamakan dengan lemah lembut. Diutamakan dengan kelembutan dan kasih sayang. Maka dari itu sangat sulit menetapkan sebuah hukum yang akan berdampak besar. Harus dikembalikan kepada yang lebih alim, yang lebih layak, Dewan Fatwa. Harus dikembalikan, dilihat apakah permasalahan ini dia sudah paham atau belum. Permasalahan ini permasalahan yang berbeda pendapat atau tidak. Maka tidak mudah kita memvonis seseorang. Yang ketiga, idza hasala ar-radd min insanin 'ala al-akhar yakunu qad adda ma 'alayhi fala yashghil nafsahu bimutaba'ati al-mardud 'alayhi. Apabila sudah ada alim yang memberikan bantahan dan teguran, maka tidak layak semua orang ikut membantah dan menegur. Kalau ada sebuah kesalahan dan seorang guru sudah membantahnya, yang lain layaknya tidak perlu. Kenapa? Tabiat manusia. Kalau saya salah, kita salah, satu orang menasihati cukup. Kita paham, kita keliru. Akan tetapi setiap orang datang kamu salah, setiap orang datang kamu salah, setiap orang datang kamu salah, dibeberkan kesalahan itu. Maka yang tadinya faham itu kesalahan, menjadi pura-pura tidak faham dia melakukan kesalahan, malah menjadi mencari-cari pembenaran dan membela diri. Cukup dinasihati dengan nasihat yang sederhana, dicolek, salah. Nah, cukup apabila dia kembali kepada jalan yang benar. Karena keinginan kita bersikap lembut kepada kaum muslimin, dia kembali ke jalan yang benar. Aib tidak perlu orang lain tahu. Cukup Allah telah memberikan nikmat kepada kita, pengetahuan, ilmu kita tahu, kita beri dengan cara yang tepat, itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mampu memilikinya. Dan bukan kenikmatan bila aib itu disebarkan. Apakah ridha kita aib orang tua kita disebarkan? Ridha kita aib diri kita disebarkan? Ridha kita aib keluarga kita disebarkan? Kalau kita tidak ridha, maka juga untuk orang lain. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman kalian sampai kalian suka untuk saudara kalian seperti kalian suka untuk diri kalian. Kalau kalian suka mendapatkan hadiah, maka iman kalian sempurna apabila kalian melihat saudara kalian mendapatkan hadiah, kalian suka. Saudara saya mendapatkan hadiah, senang. Sebagaimana kalian senang mendapat hadiah. Kalau saudara kalian mendapatkan hadiah, kalian cemberut. Sementara kalian hanya ingin kalian saja mendapatkan hadiah, belum masuk iman yang sempurna. Belum masuk iman yang sempurna. Masih menyatakan iman di lisan. Belum, harus banyak belajar lagi sampai masuk keimanan
merasa senang saudara mendapatkan nikmat dari Allah, merasa senang saudara ditutupi aibnya sebagaimana kita telah banyak ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, begitu pula orang lain. Kita senang nama kita baik, begitu pula orang lain. Kita senang kesalahan kita diampuni Allah, begitu pula orang lain. Kemudian beliau menyatakan dalam poin yang keempat, la yajuzu an yamtahin ayyat talib ilm ghayrahu bi an yakuna lahu mawqif min fulan al-mardudu alaihi aw rad. Tidak layak bertanya, apa pendapat Anda tentang fulan? Apa pendapat Anda tentang ustaz fulan? Kalau tidak sesuai, dicurigai. Ini sepertinya ada masalah. Ini sepertinya ada kekeliruan. Dibangun benci atas hal itu. Kamu ikut kelompok ini atau kelompok ini? Kata para ulama, kita mengajak kaum muslimin mengikuti Nabi. Kita mengajak kaum muslimin mentaati Allah dan mengikuti Nabi. Tidak ada kelompok kaum muslimin kecuali kelompok Nabi. Tidak layak mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Organisasi yang dibuat untuk memudahkan perorganisiran, bukan dia adalah tujuan beragama. Bukan organisasi saya tidak akan tolong. Kita menolong untuk Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah katakan tentang orang-orang yang beriman, kami beri kalian, kami bantu kalian karena kami mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin rasa terima kasih. Kami tidak ingin kalian balas kebaikan kalian, kebaikan kami dengan kebaikan, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang balas, ini cukup. Maka kekeliruan mengkotak-kotakkan kaum muslimin, bukan organisasi saya tidak bantu. Saya bantu organisasi saya terlebih dahulu. Tidak. Maka Ahlus Sunnah tidak bertanya tentang apa pendapat kalian, apa pendapat kalian yang tidak layak. Tentu ada momennya, tapi yang tidak layak tidak perlu mengkotak-kotakkan manusia sehingga kamu pengikut saya atau pengikut dia. Tidak. Kita mengajak manusia untuk mengikuti Nabi. Apabila ada dalil, maka dia adalah pengikut Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Berdiri kita di atas dalil, duduk kita di atas dalil, berjalan kita di atas dalil. Ini qala Allah, ini qala Rasul. Maka persatuan Ahlus Sunnah yang dijaga, persatuan kaum muslimin di atas dalilnya. Begitu pula persatuan masyarakat di atas kesepakatan yang sudah ada. Tidak mengajak kamu ikut geng sebelah sana atau geng sebelah sini, mengotak-otakkan kaum muslimin biasa, masyarakat yang tidak faham dan tidak mengerti. Kemudian beliau memberikan contoh di sejarah kaum muslimin. Dikenal anak Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, yang bernama Yazid, melakukan kekeliruan, dan beliau adalah khalifah. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin saat itu. Yazid bin Muawiyah melakukan sebuah kesalahan, membuat kaum muslimin bertanya-tanya, kamu masyarakatnya Yazid atau bukan? Kamu mengakui Yazid sebagai amir, sebagai pemimpin atau bukan? Saya tidak mau berpemimpin, punya pemimpin melakukan kezaliman seperti itu. Ini adalah sebuah kesalahan. Menyebut-nyebut kesalahan pemimpin kaum muslimin yang sudah lalu, padahal Yazid memiliki keutamaan, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyatakan, awwalu jaisin yaghzu al-Qasthantiniyah maghfurun lahu wa awwalu jaisin ghazaha kana amiruhum Yazid ibn Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nabi pernah menyatakan pasukan pertama yang menyerang Konstantinia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kenyataannya
pasukan kaum muslimin yang mampu mengerahkan pasukannya untuk menyerang Konstantinia adalah pasukan di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Ia kesalahannya ada, zalim. Akan tetapi lihat sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka melihat pada kesalahan tapi tidak melihat pada sebuah kebaikan yang dilakukan bukanlah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyebut-nyebut kesalahan sudah. Apa yang dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diam. Orang ini ada kesalahannya, akan tetapi ada hadis yang menyebut-nyebut kebaikannya malah. Maka seyogianya kaum muslimin diam untuk tidak menyebut-nyebut masa-masa fitnah. Kalau kita tidak mengerti sejarahnya, maka seyogianya kita menahan lisan kita dari menyebut-nyebut sesuatu yang kita tidak ketahui. Allah menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan menyebut sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya. Sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan sejarah-sejarah palsu atau sejarah-sejarah yang berbaur antara yang benar dan yang palsu. Dia belum menelitinya sehingga timbul kebencian kepada sahabat Nabi. Dia adalah sahabat Nabi Muawiyah. Bagaimana kita benci kepada sahabat Nabi? Dia adalah pemimpin kaum muslimin yang disebut-sebut Nabi mendapatkan pengampunan dari Allah. Bagaimana kita bisa membencinya? Iya kesalahannya, iya kesalahan kita. Kita juga punya kesalahan. Akan tetapi kita ingin diampunkan kesalahan kita. Yang kita inginkan anak keturunan kita menyebut teladan kebaikan kita, bukan kesalahan kita. Iya, bapak memiliki kesalahan, sebut kesalahannya. Apa itu yang kita inginkan? Yang kita inginkan disebut kebaikannya, adapun kesalahan dimohonkan ampun. Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampuni beliau, rahmati beliau, itu yang kita inginkan. Kalau itu kita inginkan untuk diri kita, maka berlakukan itu untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian beliau menyatakan di dalam akhir pesan beliau, ala kulli talibil ilm nasihun li nafsi an yu'rad an mutaba'ati ma yunshar fi syabakatil ma'lumatil internet amma yaquluhu haula fi haula wa haula fi haula wal iqbali inda isti'mali syabakatil internet ala nazar fi matali mawqi'i Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Seyogianya bagi para pelajar dan penuntut ilmu untuk berpaling dari pernyataan fulan, pernyataan fulan, pernyataan fulan. Apa menurut fulan tentang fulan, apa menurut fulan tentang fulan. Dan mencari-cari menggunakan internet. Tidak layak kita habiskan pulsa, kuota kita, data kita untuk mencari sesuatu yang tidak bermanfaat. Seyogianya kata beliau, mereka lebih menyibukkan diri untuk mencari makalah seperti makalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Artinya apa? Beliau mengisyaratkan para pelajar, beliau mengisyaratkan para penuntut ilmu agar menyibukkan dirinya dengan yang bermanfaat. Sibuklah dengan ilmu daripada sibuk dengan sesuatu yang ada orang lain yang lebih ahli, lebih layak untuk berkomentar dalam hal itu, sementara kita tidak berkompeten di dalam hal itu. Kemudian beliau menyatakan, "Wa fil khitam usi talabatul ilm an yashkurullaha 'azza wa jalla 'ala tawfiqihi lahum id ja'alahum min tullabihi wa an yu'nu bil ikhlasi fi talabihi wa yabdhulu nafsahu wal annafis litahsilihi wa an yahfadhu al awqat fi ishtighali bihi fa inal 'ilm la yunalu bil amani wal ikhladi ila al kasal wal khumul." Aku wasiatkan, aku nasihatkan para pelajar, para penuntut ilmu, orang yang baru belajar bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepadanya taufik, di mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi orang yang masih mau belajar. Karena keinginan mau belajar adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang masih mau belajar.
Hendaknya mereka ikhlas kepada Allah di dalam belajarnya, menggunakan waktunya, jiwanya yang sangat berharga untuk menghasilkan ilmu, menjaga waktunya sibuk dengan ilmu daripada sibuk dari hal yang lain. Karena sibuk dengan dosa akan menyebabkan kita kehilangan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani sibuk dengan dosa dan maksiat, maka Allah hilangkan kesempatan mendapatkan hidayah. Allah menyatakan, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ. Karena kezaliman orang Yahudi, kezaliman orang Nasrani, Allah palingkan mereka dari kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di menyatakan, sebesar-besar hidayah, sebesar-besar kebaikan yang Allah halangi untuk mereka adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan untuk memotivasi kaum muslimin, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diberi kesempatan untuk mendalami agamanya adalah orang yang Allah inginkan dirinya mendapat kebaikan. Kalau waktu kita digunakan untuk mempelajari syariat Allah, artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang baik. Tapi kalau waktu kita diisi untuk menjalani hal-hal yang tidak bermanfaat, malah dosa, artinya kita jauh dari kebaikan. Kemudian beliau menyatakan dari sabda Nabi yang mulia, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang sibuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, bukan sibuk mencari aib manusia. Kemudian beliau menyatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Beliau sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat derajat manusia dengan Al-Quran dan menurunkan derajat manusia dengan Al-Quran. Maksudnya, orang yang belajar Al-Quran, mengamalkannya, tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak mempelajarinya, rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian sibuk menyebut-nyebut kesalahan orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kata Nabi, kemudian dia ingat dan dia sampaikan. Ini hadis Nabi. Kita berusaha menghafalnya, kemudian kita nasihati pada anak kita. Anak kita marah-marah kepada adiknya, maka kita nasihati, jangan marah. Nabi menyatakan, la taghdhab wa la taljanna. Kita hafal hadis Nabi itu untuk kita nasihati kepada diri kita, wahai pribadi, jangan marah. Nabi menyatakan, la taghdhab wa la taljanna. Jangan kamu marah, maka Allah berikan surga untukmu. Maka kata Nabi, Allah, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah-wajah seperti ini, yang menghafal apa yang aku katakan, kemudian dia menjaganya dan mampu mengamalkan. Kemudian Nabi menyatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu azza wa jalla bihi tariqan min tariq min turukil jannah. Siapa yang meniti jalan untuk belajar ilmu, maka Allah telah tetapkan dia di dalam jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilm. Sungguhnya malaikat hadir di majlis ilmu meletakkan sayapnya ridha terhadap apa yang mereka bahas. Yang mereka bahas adalah ilmu, yang mereka bicarakan adalah ilmu, bukan aib manusia. Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimohonkan ampun oleh setiap yang ada di langit dan ada di bumi.
Maka kita berupaya untuk memiliki ilmu agar setiap kita mendapatkan ampunan dari Allah, dari apa yang sudah dimintakan ampun oleh orang yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim yang berilmu daripada orang biasa ahli ibadah seperti bulan malam bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Bintang-bintang banyak. Apakah terlihat jelas ketika malam bulan purnama ataukah bulan yang lebih terlihat jelas? Jawabannya adalah bulan lebih terlihat jelas. Maksudnya apa? Nabi ingin mewasiatkan kepada kita belajar, belajar, belajar. Apabila ada masa fitnah, apabila ada masa-masa yang momennya butuh pada ilmu, kita menjadi orang yang butuh untuk diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kita menjadi tempat bertanya keluarga kita. Kita menjadi tempat bertanya masyarakat kita. Ada masalah? Apakah semua orang bisa ditanyakan? Tanya pada bintang, tanya pada bintang, tanya pada ahli ibadah, tanya pada ahli ini, para ahli ibadah ini. Tidak. Semuanya dipulangkan kepada orang yang lebih alim, yang lebih mengerti. Maka kata Nabi, keutamaan orang alim seperti itu. Maka kalian sibukkan diri untuk belajar. Belajar, belajar. Cari tahu bagaimana langkah para ulama dalam hal ini. Cari tahu bagaimana langkah para sahabat dalam hal ini. Dalam masa fitnah kata Nabi, yang duduk lebih baik, diam duduk lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang berjalan masih lebih baiklah daripada yang berlari menuju fitnah. Maka dari itu saat ketika ada fitnah antara Ali dengan Muawiyah atau Ali dengan Aisyah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ahad mubasyirin bil jannah, seorang yang dijamin surga oleh Nabi, dia duduk menjauh dari tempat fitnah. Anaknya datang dan mengatakan, wahai ayah, tidak akan mau ikut. Mungkin ada bagian untukmu dan kau adalah orang yang dijamin surga dan salah satu orang majlis syura di zaman Umar bin Khattab. Maka saat menyatakan duduk di masa fitnah, itulah pesan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Artinya saat tidak akan berkomentar. Kenapa? Ada Uthman, ada Ali. Selagi ada Ali dan mereka adalah orang terbaik. Setelah Abu Bakar adalah Umar, setelah Umar adalah Uthman, setelah Uthman adalah Ali. Ada Ali. Untuk apa saat itu? Diserahkan kepada yang lebih layak. Ali lebih layak. Maka saat lebih baik duduk, diam, tutup mulut, biarkan satu yang berbicara. Wa innal ulama warasatul anbiya. Karena para alim, para ahli ilmu adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama warasul ilma. Faman akhadaha akhadha bihadin wafir. Para nabi dan rasul tidak meninggalkan untuk kita ini dirham, ini dinar, bagi-bagikan, tidak. Akan tetapi yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian warisan terbesar. Harta, kita ingin dapat bagian yang terbesar dari ayah kita. Maka dari nabi kita, seharusnya kita semangat mendapatkan warisan terbesarnya. Apa kata nabi dalam masalah sholat? Cari tahu. Apa kata nabi dalam masalah wudu? Cari tahu. Jangan kata orang. Jangan katanya, 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 katanya. Apa kata nabi? Apa kata nabi dalam puasa? Apa kata nabi dalam haji? Saya akan haji. Apa kata nabi dalam zakat? Apa kata nabi dalam akidah? Apa kata nabi dalam surat ini? Apa kata nabi dalam surat ini? Apa tafsiran nabi dalam surat ini? Sibukkan diri untuk mencari tahu tafsir nabi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sibukkan diri dari mencari tahu apa kata nabi dalam masalah fikih, salat, rukun Islam, rukun iman. Nah, seperti itu ibadah kita menuju ibadah yang lain.
Kemudian beliau tutup akhirnya dengan menyatakan ni'matani maghbunun fiima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang manusia tertipu, nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Tatkala sehat tidak digunakan sebaik-baiknya, tatkala punya waktu luang tidak digunakan sebaik-baiknya. Beliau menyatakan min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, sebaik-baik orang yang beragama Islam adalah orang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Beliau menyatakan ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumat yaumal qiyamah. Jauhi zalim pada orang lain karena kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Allah menyatakan ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, aku jadikan kezaliman haram buat diriku sendiri, kata Allah. Aku juga haramkan atas kalian, maka jangan saling menzalimi. Maka orang yang takut menzalimi akan hati-hati untuk berbicara yang dampaknya khawatir salah bicara akan menzalimi orang lain. Semoga yang kita sampaikan dari risalah beliau Rifqan Ahli Sunnah bil Ahli Sunnah mudah difahami. Ada beberapa hal, momen yang mungkin bisa salah difahami, semoga dapat ditanyakan, atau kita lebih berhati-hati dan mencari sesuatu yang jelas daripada mencari-cari yang tidak jelas. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Ada hadis yang mengatakan jika kita melihat kemurkaan, maka yang pertama dicari dengan aman, kemudian dicari yang kedua dengan hisab, ketiga dengan hati, dan yang kita pahami atau masyarakat umumnya, kita berusaha menggunakan yang pertama, karena ketika menggunakan hati dianggap iman melemah, yaitu bagaimana memahami hadis itu dengan hati, kita lebih baik tidak langsung berkomen atau mengingkari yang sampai menjadi dia ketika orang lain melakukan kesalahan, diserahkan kepada yang ahli yang lebih layak untuk memberikan komentar atau memperingatkan. Mengingkari kesalahan dengan hati adalah iman yang lemah, sebagaimana kata Nabi, "Adhaful iman." Iman yang paling lemah mengingkari kesalahan dengan hati, dan dia kewajiban. Kewajiban setiap kaum muslimin apabila melihat kesalahan, dia harus memiliki pengingkaran dengan hati. Kalau ada kesalahan namun hatinya tidak mengingkarinya bahkan suka, artinya imannya lemah sangat. Karena standar kelemahan iman yang masih disebut iman, hatinya mengingkari. Saya masih melakukan, iya saya masih melakukan, saya tidak mampu, saya masih melakukan, tapi hati saya mengingkari, ini dosa, iya ini dosa, tapi saya masih melakukannya. Nah, paling tidak kaum muslimin memiliki itu. Saya melakukan kesalahan, jangan malah dia benarkan. Iya, salah. Enggak, ini benar, tidak salah. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ketika dia tahu saya melakukan kesalahan, masih ada kebaikan pada dirinya. Saya salah, tapi saya belum bisa meninggalkannya. Maka selemah-lemah iman, kita mengingkari kesalahan dengan hati. Kemudian dengan lisan, naik derajatnya. Itu bagi siapa yang memiliki kemampuan. Sebagian kaum muslimin tidak semua memiliki kemampuan yang sama di dalam menjelaskan. Malah sebahagian mengingkari dengan lisan. Orang menolak kebenaran bukan karena kebenarannya. Menolak kebenaran karena sikap lisannya. Nah, saya tidak mau karena lisannya begitu. Maka dia tidak mau. Ayo sholat, paksa-paksa. Orang sholat dengan caci maki. Saya tidak akan mau sholat. Ngapain sholat? Toh orang yang sholat hasilnya seperti dia akan menambah buruk, akan menambah buruk. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Apabila kita memiliki kemampuan mengingkari dengan lisan, sebagaimana para da'i memiliki kemampuan untuk mengingkari dengan lisan, maka dia dengan lisannya. Apabila tidak memiliki kemampuan dengan lisan, maka tidak. Tidak diingkari dengan lisannya, tetapi dengan hatinya. Di dalam keluarga, yang bisa melakukan dengan lisan diantaranya adalah
kakak adik. Kak, enggak boleh gitu kakak ayah. Cukup. Dia tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Karena kalau dengan tangannya, maka dia akan dipukul oleh kakak. Yang bisa merubah kemungkaran dalam keluarga dengan tangan adalah ayah, adalah ibu. Tidak semua bisa dengan tangan. Jadi ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Apakah semua bisa merubah kemungkaran dengan tangan? Dirubah dengan kekuasaan? Yang punya kekuasaan tangan, power, kekuasaan adalah yang memilikinya. Di dalam keluarga adalah ayah. Apakah anak dibenarkan? Tidak dibenarkan. Tugas anak adalah dengan lisan menasehati satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam masyarakat. Yang bisa memberikan hukuman adalah pemilik otoritas yang tinggi. Tidak bisa semua warga melakukannya. Yang kita kenal dengan main hakim sendiri, itu juga tidak dibenarkan. Dalam persoalan keamanan, ya, pihak keamanan, polisi, tentara, dan sejenisnya, apa semua berhak memberikan hukuman? Saya jatuhi hukuman, dia adalah hukuman potong, dia adalah hukuman cambuk, dia adalah hukuman bunuh, dia adalah hukuman penjara. Tidak semua masyarakat dibenarkan membuat penjara sendiri lalu memenjarakan orang lain sendiri-sendiri. Tidak. Maka lihat bagaimana para sahabat saat tidak akan berkomentar apabila ada Ali. Yang lain, Umar tidak berkomentar di saat ada Abu Bakar. Uthman tidak berkomentar di saat ada Umar. Semuanya dikembalikan. Pemilik otoritas, pemegang kekuasaan, mengingkari dengan tangan. Semua kaum muslimin mengingkari dengan hatinya. Yang mampu diberi wewenang untuk berbicara, mengingkari dengan lisannya. Kalau tidak, jangan membuat orang lain lari. Nah, demikian adalah metodenya di dalam bermasyarakat. Tentu metode di dalam beragama juga rapi seperti itu. Tidak semua masyarakat harus mengomentari dengan lisan, tapi dengan hati, ya, semua masyarakat wajib mengomentari dengan hati. Tidak semua orang berhak mengingkari dengan tangan. Hanya yang memegang kekuasaan yang mengingkari dengan tangan. Begitu pula di zaman Nabi. Tidak semua, semua menunggu Nabi. Semoga. Nah, itu yang dapat kita sampaikan. Ini bagaimana sikap bagi seseorang yang menjadi mencari-cari kesalahan yang kemudian komentari, apakah cukup kemudian diri atau mencari pembelaan? Apabila kita termasuk orang yang dicari-cari kesalahan, maka Nabi telah menyatakan man tatabba'a 'awrata imri'in 'awrata muslim tatabba'a Allahu 'awratahu. Siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahannya. Artinya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang terzalim dan dia dicari aibnya. Orang yang mencari aibnya itu akan dicari aibnya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak terrealisasi di dalam kehidupan kita. Maka falyasbir, hendaknya bersabar, tidak ikut mencari pembelaan kecuali di tempat yang dibutuhkan pembelaan. Kalau setiap saat kita membela, setiap saat kita membela, sebagaimana kata pepatah Arab, idza kana kullu kalbin awa talqahu bil hijar la asbaha samana al hijar adhab. Kalau setiap anjing yang menggonggong dilempari mulutnya dengan batu, maka batu akan habis. Dan harga batu untuk melempari gonggongan anjing seharga emas. Karena langkanya batu, karena semuanya sudah dilemparkan untuk gonggongan anjing. Maka tidak semua, apa kata orang, perlu kita klarifikasi. Tidak, biarkan. Kecuali di momen yang dibutuhkan klarifikasi. Seperti di depan hakim. Seperti di depan ulatul umur. Ada saatnya. Dan diam juga saatnya lebih baik.
Imam Syafi'i menyatakan, berdebat dengan orang bodoh mustahil untuk menang. Kalau kita terus untuk mengklarifikasi-klarifikasi dengan orang yang sulit untuk memahami, tidak akan pernah kita menang. Maka dari itu, apabila kita siapapun yang dicari-cari kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuk mencari-cari kesalahan balik orang yang berlaku zalim. Dan klarifikasi pada tempat yang tepat, momen yang tepat, itu adalah klarifikasi yang paling tepat. Allahu a'lam. Dan ini berlemah lembut kepada sesama Ahlussunnah. Tapi ulama juga tegas menyatakan keras kepada ahlul bidah. Nah, bagaimana kita meletakkan dua posisi ini? Sementara ahlul bidah itu sendiri masih dalam kategori seorang muslim kan? Kan ahlul pelaku bidah itu tidak keluar dari muslim itu. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Sebaik-baik ilmu adalah contoh. Pernyataan bisa dipahami dengan isi kepala masing-masing. Terkadang pernyataan kita memahaminya terlalu kaku. Sementara kalau kita melihat contohnya, kita akan melihat hal yang tidak sekaku pernyataan menurut anggapan. Para ulama tegas di dalam menyebutkan ini kafir. Faman asyraka faqad musyrik. Siapa yang berbuat syirik maka musyrik. Berlaku ini maka kafir. Faman sahara faqad syaraka. Siapa yang berbuat sihir bukan dia musyrik. Akan tetapi untuk menetapkannya satu dengan yang lainnya kepada fulan dan fulan tidak semudah itu. Begitu juga dalam tegas, keras kepada ahli bidah. Kenapa tidak keras? Harus keras kepada ahli bidah. Karena dia telah merusak, merongrong agama. Sebagaimana kita keras terhadap orang-orang yang merongrong negara kita. Dan kita akan menyebutkan propaganda-propaganda yang akan merongrong negara kita keras. Akan tetapi apakah seperti itu di dalam muamalah kesehariannya? Tidak, lemah lembut. Kita lihat para ulama bertemu dengan ulama yang dikenal mungkin dia adalah ahli bidah, akan tetapi menyebutkan dengan nama baik, menjawab salam, mengucapkan salam, tersenyum, berkata dengan gelar penghormatannya, bagaimana kabar Dr. Fulani, wahai Dr. Fulani, tidak menyebutkan dengan kebencian. Akan tetapi di majlis ilmu dijelaskan sikap terhadap perongrong, sikap terhadap perusak agama, sikap terhadap pendusta yang mendustakan hadis-hadis Nabi adalah tegas dan keras. Akan tetapi terhadap pribadi-pribadinya yang dia adalah tetangga kita, dia punya hak. Apakah kita berwajah masam kepada tetangga kita? Padahal kita bermasalah dalam hal pendapat dengan dia. Tidak, kita bantah pendapat dengan bantahan pendapat di masalah ilmiah, di majelis ilmiah. Akan tetapi di masyarakat tidak demikian. Di dalam keseharian berlaku hukum keseharian. Di dalam majelis ilmiah berlaku hukum majelis ilmiah. Kita katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bidah yang dibuat-buat dalam agama sesat. Tidak mungkin jalan yang lurus. Bagaimana yang bukan dari Nabi jalan yang lurus? Dan setiap jalan yang tersesat di neraka. Lalu apakah setiap orang yang kita temui di jalan-jalan dan dia adalah tetangga kita, anak kita, anak paman kita, bibi kita, wahai bibi penghuni neraka? Tidak. Tetap dengan lemah lembut Nabi kepada pamannya Abu Thalib, tetap lemah lembut, wahai paman, ya ami, bahkan paman yang menolongnya, tetap berlemah lembut, mendoakan, padahal pamannya tidak masuk Islam, sampai mati tidak masuk Islam. Apakah Nabi keras terhadap pamannya yang kafir, Abu Thalib?
Tidak. Apakah setiap bertemu pamannya, wahai paman, penghuni neraka? Tidak. Nabi tetap menyampaikan dakwah tegas orang-orang kafir di neraka di dalam majelis ilmiah. Tapi terhadap pribadi-pribadi seseorang tetap tersenyum kepada pamannya, tetap mengajak kepada kebaikan, bahkan terhadap Abu Jahal. Nabi tidak membalas hinaan dan caciannya dengan cacian, karena Nabi menginginkan Abu Jahal masuk Islam di dalam doa-doa Nabi. Walhasil Abu Jahal tetap tidak masuk Islam sampai Nabi menobatkannya Abu Jahal, karena dia menamai saya Abu Hakam. Apanya Abu Hakam? Al-Hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bapaknya? Dia Abu Jahal. Sampai ada momennya seperti itu. Maka para ulama tegas di dalam fatwanya, tegas di dalam ilmunya, keras kita rasakan terhadap penoda-penoda agama, sebagaimana para patriot tegas terhadap penoda dan perongrong negaranya. Akan tetapi, apabila bertemu satu majelis satu dengan yang lain, tersenyum. Nah, kita bisa lihat sejarah-sejarah foto-fotonya, bagaimana perlakuan patriot terhadap para pemberontak sebelum dia memberontak. Tersenyum satu dengan yang lain, bersahabat satu dengan yang lain. Bahkan pengeksekusian mati terhadap para pemberontak, dan itu adalah temannya, menangis. Apakah tetap keras? Tidak. Keras di dalam tulisan ilmiah, pernyataan ilmiah, akan tetapi dalam keseharian dia adalah saudara saya, dia teman main saya. Nah, seperti itu yang kita tidak dapat memisahkannya. Allah Ta'ala a'lam. Kita tutup subhanallah. Semoga yang kita sampaikan mudah difahami. Apabila ada kesalahan, kesalahan dari pengetahuan kita yang pendek, kesalahan dari ucapan, salah syaitan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.